close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku subscriber dimanapun anda berada, jadi sesuai dengan ulasan videos yang ada di intro tadi ya teman-teman, jadi ini adalah fiction saya 2013 yang akan saya rubah warnanya menjadi full putih, tapi ini tidak full cat ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, step by stepnya langsung aja teman-teman. Jadi untuk step yang pertama ini saya bongkar ya, adalah sayap ya teman-teman, box samping ya kan, panel, dan juga sayapnya sudah saya lepaskan. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk headlamp juga sudah saya siapkan, akan saya ganti teman-teman. Jadi yang bisa saya rubah kan saya rubah, tapi menggunakan cat. Saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti cahaya, cuma saya ingin menunjukkan teman-teman inilah kalau Vixen NVL itu warnanya jadi putih ya teman-teman. Kalau catnya yang bagus ya dicat kompresor. Nah, jadi kali ini yang saya gunakan untuk cat yaitu cat aerosol atau cat NC ya teman-teman ya, itu dari Diton teman-teman. Jadi ini tampilannya saat dibongkar, dan ini part-partnya yang saya rubah warnanya. Jadi ini ya teman-teman, ini part-partnya udah saya siapkan dan sudah saya cat selesai. Jadi catnya seperti ini. Kalau tutorial ngecat tuh banyak ya teman-teman, jadi saya tidak merekomendasikan untuk ngecat sendiri ya teman-teman. Jadi biarkan ahlinya aja ya teman-teman. Kalau cat ini memang susah-susah gampang, punya saya pun tidak sempurna warnanya. Jadi cuma tampilan kalau di video kayaknya keren banget, kinclong banget, glowing banget, kenyataannya saat dilihat dari dekat itu berbeda ya teman-teman. Jadi serahkanlah pada ahlinya ya teman-teman. Ini untuk referensi aja buat teman-teman yang ingin merubah fixernya menjadi warna putih teman-teman. Jadi ini adalah warna putih mutiara. Dan apabila cuma saya cat bagian ini ada perbedaan kontras yaitu di bagian tangkinya teman-teman. Karena saya sangat sayang sekali kalau tangki itu dicat, jadi saya tidak saya cat teman-teman. Jadi nanti akan saya jelaskan kenapa kok sayang sekali sama bagian tangki ya. Jadi ini sudah selesai saya pasang ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah proses terpasangnya, tidak saya rekam. Hasilnya seperti ini ya, sangat putih ya, elegan teman-teman, simple mewah teman-teman, putih itu ya teman-teman. Walaupun gampang kotor ya, jadi walaupun gampang kotor ya, jadi kita harus rajin untuk membersihkan ya. Ini hasilnya tadi, jadi seperti ini hasilnya, keren banget, bersih banget. Cuma yang saya sayangkan ya di bagian tangkinya tidak saya cat teman-teman. Jadi kukira warna putih mutiara itu sama teman-teman, jadi ternyata berbeda. Jadi ini di bagian tangki ini sendiri saya kasih stiker full, stiker warna putih teman-teman. Jadi warnanya paling enggak bisa kalau dilihat dari jauh itu sudah agak sama daripada sebelumnya, tuh kayak putih tulang ya bawaannya. Vixen 2013 itu arahnya ke putih yang kecoklat-coklatan. Nah, sama ini ya. Ini tidak saya cat. Nah, karena partnya saya belum dapat ini, cuma saya tutup dengan stiker warna putih. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa menyerupai, kalau dari jarak jauh lah nggak terlalu kelihatan. Kecuali kita memperhatikan, nggak mungkin orang itu akan memperhatikan sedetail itu. Udah seperti ini ya hasilnya, bagus banget, keren banget deh pokoknya. Ini teman-teman yang ingin rubah fixernya ke warna putih ya, usul saya belilah part-part yang bekas punya orang, kita cat lagi. Jadi kalau suatu saat kita ingin mengembalikan ke warna semula atau ke bawaan pabrik, plak 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 plak, dan kita tidak akan banyak terlalu rugi ya teman-teman. Karena kalau beli itu, kalau kita butuh sama kita jual itu harganya beda. Kalau butuh mesti harganya mahal, kalau kita jual mungkin harganya masih di bawah harga mahal itu. Jadi walaupun second harganya tetap mahal. Ini seperti ini ya teman-teman. Kalau warnanya Vixen 2013 jadi putih, ditambah lagi velg biru. Kalau velgnya ada di video sebelumnya, dan teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.